Hai, Assalamualaikum. Apa yang kita faham tentang mental illness? Mental illness adalah masalah kesehatan di mana mempengaruhi seseorang itu merasa, berpikir, bertingkah laku, dan berinteraksi dengan orang lain. Jenis-jenis mental illness adalah depression, anxiety, schizophrenia, bipolar mood disorder, personality disorders, dan eating disorder. Depression, kemurungan, itu adalah gangguan perasaan di mana menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan, tiada tenaga, cepat marah, dan hilang minat terhadap aktiviti seharian. Anxiety, reaksi emosi yang dialami oleh seseorang apabila merasakan dirinya terancam. Kegelisahan yang tidak menentu, panik, takut tanpa mengetahui apa yang ditakutkannya. Dan sukar untuk mengawal ataupun menghilangkan perasaan gelisah itu. Skizofrenia, pemikiran, perasaan, emosi, ucapan, dan tingkah laku yang tidak normal. Mempengaruhi kehidupan seharian, pekerjaan, aktiviti sosial, dan kemampuan mengurus diri. Bipolar mood disorder, mood swing yang ekstrim. Daripada depression, kesedihan, tiba-tiba dia jadi happy. Personality disorder, ataupun gangguan personality. Gaya berpikir ataupun tingkah laku yang tidak sihat. Sukar untuk merasakan, memahami, ataupun berinteraksi dengan orang lain. Eating disorder, gangguan makan. Gangguan psikologi, tabiat makan yang abnormal. Tiga jenis eating disorder, anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder,